Assalamualaikum, welcome back to our channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan teman-teman baik-baik saja ya. Teman-teman dimurahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya. Oke, hari ini saya mau masak apa, bakwan jagung, dadar jagung, rek. Nih, aku punya barang-barangnya. Sebelum memasak, jangan lupa kepala pandanya. Kepala panda. Aduh, ya Allah. Kena raiku, rek. Jadi kepala panda nih, ya Allah. Jangan semangat, teman kepala panda nih. Jak, anu, masak ini. Jangan, tawar bangset. Sampai kena rai. Ya udah, kita pakai dulu ya. Oke teman-teman, sini aku udah siapkan barangnya. Sini ada jagung, ada daun bawang. Ini bumbu yang harus dihaluskan, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, ada garam, gula, micin, dan cabai merah besar. Kalau ini boleh di skip teman-teman, boleh pakai atau boleh tidak pakai, boleh, terserah teman-teman ya. Sebelum itu kita haluskan dulu ya teman-teman bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ini dah halus ya. Kalau mau yang lebih halus lagi boleh. Kalau saya apa agak kasar-kasar gini saja wis. Biar enak. Kita masukkan jagungnya. Separuh dulu ya. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal masukkan ya ke tempat yang sudah saya siapkan. Oke, nah, ini kita haluskan juga ya. Oke, ini udah halus ya. Ya Allah panasnya teman-teman. Panas hari ini, panas mendung, cuacanya mendung, tapi opo hawane kayak panas ngrek. Beh, jan. Gobias. Oke, udah siap. Oke, kita tambahkan daun bawang dia ya. Iris-iris, apa iris-iris? Potong ya. Apa rek? Mbok ya wis kuwi lah. Dadi ketok-ketok ngono ae. Ngomong kok ya wis gak iso-iso mangsa aku, gak pinter-pinter mangsa aku. Untung cita-citaku biar dadi guru rek. Dadi guru piye murite? Buat makan. Kita jagung lagi. Iya. Ini dah. Dah. Tapi kasih air sedikit ya. Sayang, koret-koret. Pakai air ini. Setelah itu kita masukkan telurnya ya. Ini. So, So. Oke. Okay. Jangan lupa tambahkan tepung
Ini tepung terigu ya teman-teman. Ya, secukupnya saja. Kita aduk sampai rata ya. Tambahkan masako sedikit biar tambah mantap. Nah, cukup. Kita ikat lagi ya biar enggak masuk angin, teman-teman. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur semua ya. Oke, ini udah siap teman-teman. Jadinya seperti ini. Udah? Oke, kita tinggal menggoreng. Udah ambil kuali hitamku. Oh, dodol bakso. Oke, kita panaskan kualinya dulu ya. Hidupkan apinya. Lalu tuang minyak. Ini rasanya kurang minyaknya teman-teman. Aku ambil dulu ya. Oke, cukup. Ini aku punya apa jenisnya? Labu siam teman-teman. Udah aku rebus tadi ya untuk makan sebentar lagi. Oke, ini teman-teman udah panas ya. Kita langsung goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jangan lupa nanti dibolak-balik ya teman-teman, biar tidak hangus. Kita tunggu sampai masak. Oke, ini udah masak ya. Kita angkat ya. Ini kurang garing sedikit. Oke, ini udah masak semua, kita angkat. Kita lanjut menggoreng ya. Kita goreng semua. Oke, udah habis. Kita siram dengan minyak ya, biar tidak melekat. Tidak lengket. Oke teman-teman, ini kayaknya udah masak semua ya. Kita angkat.
kurang garing sedikit. Sedikit lagi. Udah masak ya. Oke teman-teman, udah siap. Sekarang kita haluskan sambalnya ya. Di sini ada garam, micin, gula, sama cabe ya teman-teman. Ini terasi dah, itu dah saya goreng. Kita haluskan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buat sambal mentah ya teman-teman. Semuanya mentah semua kecuali terasinya. Terasi ini dah saya goreng. Kita masukkan tomatnya teman-teman. Ya cukup. Haluskan lagi. Oke, ini udah siap. Kita tambahkan apa ya? Jeruk limau ya, teman-teman. Kita peras. Biar tambah segar. Siap, teman-teman. Tinggal makan. Ini menu kita hari ini ya. Ada sambal, ada labu siam yang sudah direbus. Ini dadar jagung atau bakwan jagung ya. Yuk, yang belum makan, sama-sama yuk. Ya, teman-teman, ini saya sudah siapkan semuanya ya. Tinggal panggil suami aku. Ya? Ya. Yuk, Mam. Sedap. Panas teman-teman. Pasnya. Wuh, lanjut aja. Aduh, lapar aku. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Mari makan teman-teman. Mari makan. Wow. Serot. Bismillahirrahmanirrahim. Koret. Oke ya. Yang ini. Pas wis. Langsung, pas. Manis labu siam ya. Cawuk. Suwager. Mangan ini wis enak lho, Rek. Mantep. Ada mangan nang restoran bintang 5 jari. Di bintang 7 iki. Uyeng terus.
Belui. Oh. 3 hari 3 malam. Ya Allah. Toko sawah gak balik-balik. Sawah sopo. Stop lagi. Stop lagi. Pedes sumuk tadi sih jirek panas awan nih kayaknya angin blas habis dah. Serot, serot. Kurang. Kok dikorek-korek? Nantilah tambah. Isin jawan isin. Buri-buri. Wah, enggak punya pencuci mulut kita. Enak sebelah kayak duren. Durennya Pak Gini. Jadi ya men toko sawah telung dino telung bengi. Nyasar. Untuk tanam duren. Amek beler. Aku minta satu lagi tuh untuk cuci mulut. Ini yang diulek kan? Manis kalau diulek loh. Jagungnya kerosokan. Kok bisa ya? Tahu. Suapan terakhir teman-teman. Habis dah. Aku dari tadi dah. Ayo teman-teman, siapa yang pernah coba buat dadar jagung di blender? Rasanya gimana?
Hari itu saya coba di blender, rasanya tuh gimana ya? Kurang. Kurang manis. Rasanya kurang. Kurang manis. Nendang lah. Dia lebih sedap di ulek. Oh, diulek ngono rek. Karman hantu. Dia panggung itu kan ada bantal terus turunin itu pun. Turun jarnya jadi tinggal naik kedai. Habis. Dah. Nyapa ndeleng panas. Terku nyapa. Oke, teman-teman. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Nyan teman-teman. Sampai mengge. Malah ngantuk malah. Oke, jumpa lagi next video. Salam. Bye-bye. Bye-bye.